Setiap foto memiliki kisahnya masing-masing, termasuk foto-foto yang beredar di dunia maya. Hal ini menunjukkan dunia memang dipenuhi dengan beragam fenomena yang gak semua orang bisa beruntung menyaksikannya. Mau tahu kenapa aja? Inilah foto mengejutkan yang jarang dilihat orang. Oh iya, sebelum kita lanjutkan, bagi kamu yang belum subscribe, diklik dulu ya tombolnya di bawah, biar gak ketinggalan info menarik dari The Shiny Peanut. Berjari 4. Pasti kamu nyangkanya foto ini adalah hasil editan Photoshop, kan? Tapi guys, ini bukanlah hasil editan Photoshop. Di-share pada akun Reddit Evan4765, orang yang memiliki tangan ini mengatakan kalau ia hanya memiliki 4 jari di tangan kiri dengan jari telunjuk yang berada di posisi ibu jari. Postingannya pun viral dan menjadi hal menarik orang yang melihatnya. Pengangkut tahanan. Kalau zaman sekarang pengangkut tahanan menggunakan mobil, berbeda dengan zaman dahulu nih guys. Pengangkut tahanan zaman dulu menggunakan motor berspan jeruji besi, seperti kandang ya guys. Nah, kendaraan ini sangat membahayakan petugasnya karena bisa saja tahanan yang mencoba meloloskan diri mengintimidasi petugasnya. Karena letak jerujinya yang berdekatan. Sistem syaraf. Teknologi medis di zaman sekarang sudah canggih ya guys. Kalau kita ingin melihat bagian dalam tubuh, cukup difoto dengan mesin X-ray aja. Tapi beda banget sama zaman dulu nih guys. Lihat di foto ini. Ini merupakan hasil dari bedah syaraf pada zaman dahulu. Benda ini diabadikan di Museum Osteopathic Medicine dan menjadi bahan pelajaran bagi para dokter muda hingga sekarang. Diketahui untuk merangkainya membutuhkan waktu hingga 1.500 jam loh. Lama juga ya. Pesawat NASA. Biasanya kita melihat pesawat NASA meluncur ke angkasa dari berbagai foto atau video hanya saat dari permukaan bumi aja. Eits, tapi guys, coba kita lihat foto ini. Ada foto yang memperlihatkan pesawat NASA terbang yang fotonya diambil dari langit sebuah pesawat. Wah, keren banget kan? Museum Alam. Ada sebuah museum yang unik banget nih guys. Inilah Museum Nasional Sejarah Alam yang terletak di Washington DC, Amerika Serikat. Coba kita lihat yuk foto yang diambil dari museum ini. Ada seorang pengelola museum yang lagi beresin burung-burung yang telah diawetkan loh. Wah, banyak banget. Garam dan merica. Kamu pernah lihat nggak sih guys, taburan merica dan garam dari dekat? Nah, coba kita lihat yuk. Ada sebuah foto menarik yang memperlihatkan bentuk garam dari dekat. Kalau garam bentuknya kubus, nah kalau merica bisa kita lihat sendiri. Nggak beraturan ya guys bentuknya. Telapak tangan bakteri. Kisah foto yang satu ini adalah ketika seorang ahli biologi meminta putranya yang berusia 8 tahun untuk menepakkan telapak tangannya pada cawan petri. Setelah beberapa hari, hasilnya bakteri, jamur, dan ragi dari tangan anaknya menghasilkan bentuk yang serupa cetakan telapak tangannya. Bekas tapak tangan itu pun seketika ditumbuhi bakteri dan jamur, guys. Unicorn Siberia. Nggak cuma ujung kulon aja nih yang punya badak bercula satu. Di Siberia ternyata punya loh yang diberi nama Siberian Unicorn. Makhluk bertanduk satu tersebut tidak terlihat mirip kuda, melainkan lebih mirip badak. Kalau diperhatiin, makhluk bertanduk satu itu nggak terlihat mirip kuda ya guys. Melainkan lebih mirip badak. Unicorn Siberia atau Elasmotherium Sibiricum ini memiliki tinggi 1,8 meter dengan panjang 4,5 meter dan berat sekitar 4 ton. Wah, badannya yang besar dan berbulu membuatnya mirip dengan gajah purba atau mamut. Kota Venice. Kamu pasti udah gak asing ya guys dengan kota cantik di Italia ini. Sebuah kota yang dibangun di atas air yang daratannya dipisahkan oleh kanal-kanal. Sejauh mata memandang, gedung tua dengan perahu-perahu berseliweran sebagai sarana transportasi utamanya. Coba kita lihat yuk pemandangan kota ini jika dilihat dari langit. Indah banget ya guys. Di sana terlihat sungai yang membentang membentuk huruf S. Wah, cantik. Wanita berkaki 4. Guys, di foto ini memperlihatkan wanita berkaki 4 yang bernama Myrtle Corvin yang muncul pada abad ke-19.
Selain mempunyai 4 kaki, wanita ini terkenal memiliki 2 vagina. Sebenarnya, kisah Myrtle memiliki kaki 4 dikarenakan di dalam tubuhnya hidup sang kembaran. Itulah guys, foto-foto mengejutkan yang jarang banget dilihat orang. Gimana pendapat kamu tentang foto-foto ini? Komen ya, dan jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka. Tomo arigato.